Dan akhirnya teman-teman, ikan masnya sudah tiba di rumah saya. Ini dari Desa Tokilo dan ikan masnya ini sangat-sangat besar. Beratnya 6,8 ons lebih. Jadi hampir 6,9 ya. Tinggal 1 ons lebih dia akan genap 7 kg. Tuh, dia masih hidup, guys. Tuh, dia bernapas. Kalian lihat? Dia bernapas. Ya, ini loyangnya sangat kecil ya. Gitu. Tadi bapak saya maunya simpan di bak. Saya bilang, janganlah. Aduh, ini besar kali dia, guys. Besar. Besar dia. Coba lihat. Itu, besar sekali dia. Dan dia ternyata kena pukat, guys, ya. Kena pukat. Lihat itu saja itu. Itu apa namanya itu? Dia punya apa namanya itu ya? Ruke-ruke ya, apa bahasa sorry. Sisiknya ini. Sisiknya ini kayak panjang 2 cm nih ya. Aduh. Nih, sebenarnya memang saya cari itu 1 kilo sampai 5 kilo paling tinggi. Karena hanya dimakan pribadi untuk bapak saya, akan tetapi ini 7 kilo dibilang tadi mau dipela-pela, ditimbang. Kalau masa bilang tidak usah, angkut saja. Ya, angkut saja gitu. Terima kasih adik Sesi di Tokilo ya, sudah hubungi saya via messenger dengan status saya yang waktu itu. Thank you guys, senang sekali ya, akhirnya bapak saya bisa makan ikan mas, sangat bahagia. Jadi selagi saya di Indonesia ini, apapun yang bapak saya mau dimakan, saya belikan ya guys. Kemarin itu babi hutan, hari ini ikan mas ya. Nanti kalau ada lagi calling ya, nanti akan dibeli terus ya selagi saya masih ada di sini. Dan guys, sekarang lagi dibersihkan sisiknya. Kalau bahasa daerahnya ini namanya ndaruke. Ndaruke guys, ini hampir 7 kilo. Wow. Bapak saya yang membersihkan. Bapak saya yang tahu, kalau saya tidak tahu bagaimana membersihkan ikan mas. Karena ada itu namanya apogee-nya itu yang bikin pahit, papa tuh. Kalau salah di ini, Anda keluarkan. Kai. Itu berapa jari itu, kai? Coba anu jari mi pancei. Ri anunya situ pancei. Ri komun. Banyak pancei ya jari mi. Banyak kasih lu begini, bukan begini ya, begini. Nah, oh itu harus 10 jari itu. Mai rei. Ah. 10 jari. 10 jari 12 lah ya. Besar memang. Hei, mantap. Wow. Ternyata ada telurnya, guys. Ada telurnya, papa? Ada? Apa isi dalam perutnya itu? Tuhan, DP telur ini berapa kilo, ya ampun. Nah, ini tidak boleh pica itu. Itu namanya papa lo yang. Ragu kah? Ini telurnya, guys. Ampun. Udah, kasundoy. Ini telurnya ini 2 kilo kayaknya, guys. 2 kilo 1 kilo, papa. Ada timbang. Ini udah timbang. Yang nuti. Ragu kah? Ini harus pelan-pelan ya, guys. Ini bapak saya mencoba mengeluarkan. Anda petani toyonya. Ya lirukenya. Ya lirukenya. Aku busuk ini nah ya lirukenya. Aku busemu nih. Cuci ulang. Guys, ini ikan masnya saya lagi masak. Namanya Napoli Bombo ah. Nah, setelah masak ini saya akan bagi-bagi kepada tetangga saya dan orang-orang yang jauh juga dari rumah saya ya. Tuh. Teman-teman, ikan masnya sudah masak dan ini akan dibagi-bagi. Sekarang saya mau antar ya. Bagi-bagi berkat Tuhan.